Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi di channelnya Lily Edelweiss. Nah, di video kali ini aku mau mereview sebuah dompet kipas dengan motif Catherine Wheel. Tepatnya dompet ini adalah dompet cover, jadi dompet yang untuk innernya sudah jadi lalu kita cover dengan rajutan. Dan kali ini aku menggunakan motif Catherine Wheel. Ini menggunakan benang nilon polipropilen D27, kemudian menggunakan hardpen nomor 5. Dan untuk dalamnya bisa dilihat seperti ini, ada beberapa ruang, tempat kad juga. Jadi intinya ini adalah dompet yang sudah jadi atau inner yang memang khusus untuk dompet di cover, lalu kita cover dengan rajutan. Jadi kita buat dulu lembaran rajutan, kemudian kita tempelkan. Di tengah-tengah ini kita bantu dengan lem, menggunakan lem kuning. Lalu di sini di pinggir-pinggirnya kita jahit tangan aja, jadi lebih rapi. Ini jahitannya ada di sini, kan tidak kelihatan, lebih rapi. Kemudian untuk ukurannya, ini ukurannya kurang lebih 20 x 12 cm. Dan ini menggunakan sling. Ini bisa kita pakai untuk sling, bisa juga kita lepas ketika kita tidak membutuhkannya. Di sini aku menggunakan dua warna, kita juga bisa menggunakan satu warna atau lebih. Ini adalah variasi yang lain, kita bisa memakai warna yang senada ataupun warna yang bertabrakan, tetap cantik setelah jadi seperti ini. Nah. Oke, semoga review dan share aku kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar di kolom komen di bawah. Oke, terima kasih untuk menonton. Tetap semangat berkarya, jangan lupa bahagia. Bye-bye, wassalamualaikum.